Oke. Ini seperti biasa nih. Seperti biasa di awal isi air. Isi sampai meluap. Dari ini overflow hole. Kalau udah meluap, udah penuh, udah dipasang. Semuanya dipasang, udah boleh dinyalain. Ini menu OPTSHR-nya. Ini biasa ada pendinginnya. Ini lambang power, air. Suhu. Kalau ini udah kepanasan, kalau udah merah banget sebaiknya diistirahatin di sini. Coba tembak. Ini nih dia, kalau ini dinaikin dia 5 pulse per second. Jadi 1 detik bisa nembak 5 pulse. Kalau ini dinaikin lagi, dia lebih banyak lagi nembaknya per detik nih. Biasanya kita standar ini yang rapid hair removal system, jadi hilang bulu, mode hilang bulu cepet. Nah di sini mode manual seperti biasa. Ntar kita tinggal masuk, misalnya spin reju. Ini filternya 530. Tinggal di setting aja mau panasnya berapa. Gak susah sih, hampir umum alatnya. Bagi yang udah pernah pakai IPL sebelumnya pasti udah familiar sih dengan menu ini. Tapi bagi yang belum, sekilas seperti itu tadi settingan parameternya. Hampir nggak terlalu susah. Sini dinginnya nih.